Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya akan mencaca Diphonbasia yellowfar saya ini karena sudah terlalu rimbun. Sudah terlalu rimbun, coba lihat. Ini sudah menjadi beberapa sudah keluar beberapa anakan yang sudah sama-sama dewasanya. Nggak bisa dihitung banyak sekali. Yellowfar-nya sudah rimbun. Saya sudah menyiapkan sekam bakar. Di sini ada sekam bakar. Ada humus bambu. Ini sekam bakar. Dan humus bambu. Humus bambu. Coba lihat, kita lihat humus bambunya. Oke. Sekarang kita aduk dulu. Saya hanya menggunakan sekam bakar dan humus bambu ini. Saya enggak menggunakan yang lain-lainnya. Ini nanti perbandingannya 1:1. Ini akan kita campur. Oke. Yellowfar sudah saya keluarkan dari potnya. Sangat subur, akarnya sudah sangat banyak. Dan metannya sudah saya campur antara humus bambu dan sekam bakar. Kita tinggal memisahkan rumpunan ini. Sudah banyak sekali ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kurang lebih ada 5 atau 6. 6 rumpun. Oke. Saya pisah dulu ya. Soalnya enggak bisa dengan satu tangan, harus dengan dua tangan. Dan saya cuma pakai kamera handphone. Sip. Saya hanya memisahnya menjadi dua bagian. Karena saya suka sesuatu yang rimbun. Hanya saya potong saja menggunakan pisau kecil ini. Jadi dua. Masih cukup rimbun sih. Masih ada 1, 2, 3. Tuh, masih ada 3. Tapi batangnya sudah besar-besar. Sudah ada 3. Yang satunya, Satu anakan yang masih kecil. Ini cukup kecil ini. Baru 1 daun. Itu pun belum mekar. Ini hanya ada 4. Ini ada 4 rumpun. 1, 2, 3, 4. Yang satunya 1, 2, 3. Ya. Di sini saya sudah menyiapkan pot sebagai penggantinya. Ukuran 25. Tapi pot yang lama ini tetap akan saya gunakan. Pot ini. Oke. Ternyata saya tadi menemukan siput. Ini siput. Siput ini salah satu pengganggu. Tuh. Siputnya mengganggu ini. Ini ada lagi satu nih. Padahal saya selalu kasih pura dan ini lolos. Mungkin ini karena sudah kayaknya sudah setengah bulan belum saya kasih lagi. 1 bulan belum saya kasih lagi ini. Ini harus dimatikan. Ini adalah salah satu gulma pengganggu itu. Tuh, siputnya tuh. Sip. Okay.
meeting sudah selesai. Kita tadi karena nggak sempat aku rendam dengan air vitamin B1, saya pakai B1 yang ini. Dan, jadi sekarang saya sudah melarutkan dalam 2 liter air sebanyak 5 butir. Biasanya saya pakai bisa 6 butir, 4 butir, 5 butir. Sekarang aku siram. Ini nanti aku siram. Oh iya, tadi rencana mau pakai pot putih, tapi kok aku ternyata punya pot hitam dan kelihatan lebih maco. Tuh kan, satunya putih, anggun cantik, satunya maco. Oke, saya siram dengan vitamin B1 biar dia nggak terlalu stres karena habis diuprek-uprek ya. Aku siram tidak terlalu banyak, cukup basah lah karena medianya juga sudah lembab dan sekarang musim hujan. Aku siram sedikit saja, pokoknya basah. Basah. Enggak banyak-banyak, enggak banyak-banyak, enggak usah banyak-banyak. Oke. Masih banyak-banyak tapi siram terus. Untuk lebih menyehatkan metan dan enggak banyak semut, cacing, saya pakai ini. Saya pakai insektisida. Insektisida. Sekelilingnya biar enggak semutan. Biar enggak cacingan. Karena tadi tanahnya juga nggak saya campur sama juragan, maka saya kasih setelah selesai. Secukupnya aja, ya sekitarnya saya kasih furada. Karena ini insektisida, kalau habis pegang ini cuci tangan. Oke, selesai sudah reporting Diefenbachia yellowfer saya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.